إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول وبالله التوفيق. Kita pada hadis yang ke-513 di sini lah. Tak sama kan? Sama. Sama. Ada yang sama, ada yang tak sama. Hadis dalam bab fadl ju' wa khushunat al-'aysh wa tarki syahwat. Bab ni dia panjang sebetulnya. Panjang hadis-hadis yang dibawa oleh Al-Imam Nawawi di sini, kita tak habis lagi bab ni. Banyak lagi hadis-hadis tentang tu. Hari ni hadis an Abi Muhammad ibn an Abi Muhammad Fadalah ibn Ubayd al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul tuba liman hudiya ila al-Islam wa kana 'ayshuhu kafafan وقنع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. دل حديثني فضاله بن عبيد رضي الله عنه ردنار نبي صلى الله عليه وسلم bersabda. Nabi kata Tuba ni beruntung lah. Dan satu lagi, Tuba ni adalah nama sepohon pokok dalam syurga. Dia panggil pokok Tuba. Bagaimana yang disebut dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi kata inna fil jannati syajaratun, inna fil jannati la syajaratun, dan sesungguhnya dalam syurga ada sepohon pokok, yasirur rakibul jawadu al-mudmir as-sari' mi'ata amin wa ma yaqta'uha. Maknanya dalam syurga ada sepohon pokok yang mana teduhan dia itu dilalui oleh kenderaan yang sangat laju lah. Kenderaan yang terlaju. 100 tahun pun tak lepas lagi dia punya bayang teduh pokok tadi. Ha, dia punya rimbun pokok tu kan. Naik kenderaan yang terlaju. Yasiru rakib al-jawadul mudmir as-sari' mi'ata amin wa ma yaqta'uha. 100 tahun pun tak habis lagi. Satu pokok tu jalan 100 tahun. Kita umur kita sampai berapa ya kan? Nak ceritanya, ada orang yang pusing dunia kayuh basikal. Berapa tahun ya? Okay. Tak sampai 20 tahun orang rasanya. Tak sampai 20 tahun. Gitu. Kalau naik basikal lah. Tak tahu lah ada orang kayuh basikal pusing dunia. Ataupun jalan kaki ya. Pusing dunia. Itu cerita lah. Ini Tuba. Di sini maknanya beruntung lah. Tuba di sini maknanya beruntung lah. Sangat-sangat untung lah. Bagi mereka yang telah diberi hidayah kepada Islam. Gitu. Jadi maknanya hidayah ni Allah Ta'ala punya. Dia bagi kepada siapa yang dia nak bagi. La yus'al amma yaf'al walakinahum yus'alun. Allah tak ditanya tentang apa yang dia buat. Dia nak bagi hidayah dekat orang yang dia suka. Ikut suka lah. Nak siapa dia nak bagi. Kan? Kitanya pun mungkin dulu kita belum dapat hidayah, kemudian Allah Ta'ala beri kepada kita hidayah. Kan? Walaupun kita dilahirkan dalam keadaan kita ni sebagai orang Islam, berapa ramai orang Islam yang mengaku Islam sembahyang pun tak erti. Kan? Berapa rakaat sembahyang pun tak erti, sebab dia tak pernah sembahyang, tak pernah solat, tak pernah mengamalkan Islam. Tapi dia duduk dalam keluarga yang dikatakan sebagai keluarga Muslim. Nama pun macam nama orang, kita kata nama orang Islam macam tu lah. Kalau di Malaysia kita nama macam ni, nama orang Islam lah kan. Biasanya macam tu lah. Tapi nama itu bukan sebagai bukti dia tu Islam. Kan? Nama tak ada masalah apa.
Gitu. Jadi maknanya beruntung orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala kepada Islam. Wa kana 'aysuhu kafafan. Adalah hidup dia cukup-cukup. Kafaf ni maknanya lebih pun tak, kurang pun tak. Kan? Kafaf begitu. Wa qana'ah, dan hidup dengan qana'ah. Sederhana tadi maksud qana'ah ni maknanya cukup. Dengan apa yang Allah Ta'ala bagi dekat dia, dia rasa cukup. Sikit pun cukup, banyak lagi lah cukupnya. Nah gitu. Hadis pendek saja tapi dia merupakan jawami'ul kalim Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi cakap pendek ya, tapi makna dia kalau dihurai akan maknanya banyaklah kalam ataupun perkataan yang menghuraikan hadis yang pendek ini. Jadi pengajaran daripada hadis ini senang saja, iaitu kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan seseorang pada hakikatnya mengikut kesempurnaan agamanya. Kalau sempurna pegangan agama dia, maknanya ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam tu cukup hebat. Kan? Dalam segala pergerakan dia, gerak-geri dia, kehidupan dia, mana dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu nak ceritanya itu kebahagiaan dia. Sebab tu kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Ma yaf'alu bi a'da'i?" "Ma yaf'alu bi a'da'i?" Apa yang musuhku boleh buat kepada aku? "Ana jannati fi sadri." Aku syurga aku di dada aku. Syurga aku kat sini. Kan dia pun tak boleh buat apa. Nak macam mana aku nak rampas kebahagiaanku? Dia masuk penjara tak ada masalah apa, duduklah penjara. Dia nak fikir anak isteri dia, memang tak ada anak isteri pun. Kan? Taimiyah rahimahullah macam tu. Keluar masuk penjara. Penjara tu macam rumah nombor 2 dia. Rahimahullah. "Mala yaf'alu bi a'da'i?" Apa yang musuhku boleh buat? Orang yang dengki kepada dia, yang fitnah, khianat pada dia ni, tuhmah dia, caci dia macam-macam. Orang duk tuhmah fitnah dia bukan dulu saja, sampai hari ni. Orang duk fitnah Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala bukan dulu saja, hari ni. Sampai orang yang memang bodoh, yang tak faham bahasa Arab pun seronok nak ambil bahagian untuk memfitnah Ibn Taymiyah. Siap buat lagi apa nama dengan slide show apa semua, tunjuk di sini Ibn Taymiyah gini, 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 gini. Dia ni perkataan bahasa Arab, qala pun tak tahu mana apa mungkin. Qala, yaqulu qawlan pun tak tahu tasrif. Fi'il madhi mudhari' amal pun dia tak tahu. Cuk, seronok. Nak ambil bahagian dalam memfitnah Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, jajah fitnah tadi satu dunia. Macam mana kita tak kata satu dunia? YouTube tu, satu dunia orang boleh tengok. Berapa banyak dosa dia nak tanggung. Orang macam ni dia tak fikir dosa. Dia fikir paku ya. Dengan berapa paku dia nak dapat. Dia tak tahu paku akhirat dan neraka jahanam tu macam mana rupa dia. Tu fitnah ulama tadi kan. Luhumul ulama masmumatun. Daging para ulama ini beracun. Sebab tu kata ulama. Kan? Kata ulama, barang siapa yang menghina para ulama, kan, man ahana al ulama istihza bil ulama amatahu Allah qabla mautihi. Kata ulama, siapa yang menghina ulama, Allah Ta'ala matikan dia sebelum dia mati. Kan, Allah malukan dia, Allah aibkan dia di khalayak. Kan, maknanya bila dah macam tu, kalau ada hidayah alhamdulillah, tak ada hidayah dia akan berterusan dalam keadaan kesombongan dia dan takabur dia. Fitnah jadi hidup dia macam tu. Walaupun berpakaian ni pakaian seperti orang yang berilmu, pakaian penampilan diri macam orang berilmu, tapi lidahnya, kan, lidah, nak kata lidah apa, lidah buaya boleh juga kita makan. Kupas-kupas kulit blend buat ubat batuk ke apa ke, buah gula batu. Gula batu tu, gula batu, kan. Orang Kedah kata perembun malam-malam tu, tahan bun kan. Lepas tu pagi esok minum, buat ubat batuk je. Lidah buaya. Ni bukan lidah buaya, ni lidah apa? Duk maki celah para ulama kan. Hari tu fitnah. Jadi fitnah terhadap Ibn Taymiyah ni sejak dulu sampai hari ni, zaman dia lagi. Sebelum dia tak ada lah, sebab dia tak lahir, siapa nak fitnah dia? Dia tak ada lagi zaman dia tu. Zaman dia dah, orang kata apa, mula apa nama, berdakwah tadi. Itu cerita dia. Jadi kebahagiaan seseorang pada kesempurnaan agama dia dan kecukupan kehidupan dia, serta ada sifat qana'ah, rasa cukup dengan apa yang Allah bagi dekat dia.
Kan? Cukup kan ni? Cukup. Nabi sekolah mak bagi RM1. Cukup kan? Cukup. Lagi 50 sen. Cukup kan? Cukup. Tak bagi langsung. Cukup kan? Cukup. Gitu cerita dia. Jadi maknanya sifat qanaah tadi kan? Satu sifat yang hebat. Sebab sifat qanaah, sifat kaya diri. Sifat kaya diri. Tidak berhajat langsung kepada manusia. Tak teringin langsung apa yang ada di sisi manusia. Kan? Itu cerita dia. Kemudian hadis yang seterusnya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layalia al-mutatabi'ata tawiyan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur bermalam, maksudnya pada malam-malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur dalam keadaan perut kosong. Berturut-turut beberapa malam berturut-turut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan tak makan malam. Tak ada asyak. Ya kan? Al-asyak, oh kita ni al-asyak ni malamnya kadang-kadang sebelum maghrib pun dah asyak dah. Ya kan? Sebelum maghrib dah asyak dah. Ya gitu selakan biasanya kadang-kadang lepas isyak pun asyak lagi, sebelum maghrib dah asyak lah, lepas maghrib asyak, lepas isyak lagilah asyaknya. Ha gitu. Asyak ni makan malam. Jadi Nabi SAW ni pernah berlalu beberapa malam perut dalam keadaan perutnya kosong, tak makan apa. Ha gitu. Wa ahluhu la yajiduna asya'an. Begitu juga dengan isteri dia sallallahu alaihi wasallam, para isterinya tidak ada makanan untuk dimakan pada malam hari. Wa kana aktsaru khubzihin khubz asy-sya'ir, dan kebiasaannya yang banyak dia makan dah apa nama, makan syair. Syair ni sejenis kita kata bijirin, yang kalau dia tu nak beza kita kata sedap, dia tu macam kurang sedap lah daripada gandum biasa ni. Kalau kita kata beras ni, beras apa? Beras usang. Tak, orang Kedah kata beras usang, orang sini panggil beras apa? Beras hancur. Tapi beras juga, tapi syair dengan qamah dia tak sama. Syair qamah tadi kan, kalau tengok dalam kamus dia kata barli, macam tu lah barli. Bali kan. Tapi itulah dalam depa Bali ni dia syair ni dia ada khasiat-khasiat dah, dia antara untuk menurunkan paras kolesterol dalam darah, dia serat, kandungan serat dia tinggilah. Syair ni. Untuk apa nama tu yang sakit jantung kan. Lemak banyak tadi, dia makan serat banyak dia tu. Tu dia panggil, kalau tengoklah kamu, dia panggil barley syair. Jadi kebanyakannya roti yang dimakan oleh Nabi SAW, tepung yang dibuat daripada syair lah. Yang kurang sedap mungkin bila kita kunyah-kunyah dia kesat-kesat, dia kasar kot. Dia tak macam tepung biasa, macam gardenia, apa nama lagi, roti apa yang lembut-lembut tu kan. Dia tak macam tu. Tu nak ceritanya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam seharian macam tu kan. Dia panggil maknanya kebiasaannya dalam keadaan yang tidak kenyang lah Nabi sallallahu dan keluarga dia. Jadi hadis ni pengajaran dia menjelaskan tentang zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ni ambil yang sedikit daripada dunia, dan Nabi sabarlah. Sabar apa nama menghadapi kesusahan dunia tadilah. Ha gitu. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk kepada kita bahawa dalam keadaan susah dan miskin ni, bahawa semua orang manusia boleh jadi macam tu. Adapun nak jadi kaya, bukan semua orang boleh. Orang kaya boleh jatuh jadi miskin. Adapun orang miskin, payah nak jadi kaya. Orang kaya, mudah nak jadi miskin. Dia panggil seorang tu, dia kata, mari, sayang borang ni. Borang apa? Borang aku nak bagi harta aku semua kat kamu. Dia pun sayang-sayang. Sekarang dia dah jadi miskin. Tak ada satu sen pun dalam poket dia. Mudah kan? Tapi kalau orang miskin nak jadi kaya macam mana? Susah. Kan? Bertahun-tahun kerja siang malam kerja. Tak kaya-kaya juga. Tak kaya harta lah maksudnya. Kan? Nak boleh pakai Ferrari ke apa tu kan sebenarnya. Bukan senang tu. Kerja tu kena kerja sungguh-sungguh. Tu dia. Melainkan rezeki-rezeki orang tertentu yang boleh pakai kan? Kalau tidak kan penuh lah Ferrari ke apa nama, Porsche ke Lamborghini ke atas jalan tu kan. Kalau tidak penuh lah. Tak. Kadang-kadang jarang sangat lah kita boleh tengok lah. Sampai orang dalam tu pun kita tak kenal. Siapa dia buat dalam tu, cermin gelap. Ha gitu.
Kau kata tak ada yang bawa sorak kereta, tak ada orang bawa. Mana tahu. Itu cerita dia. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi pilih hak mana hidup kaya dengan kaya dunia tadi kan, macam mana orang susah tadi nak jadikan Nabi sebagai idola dalam kehidupan tadi? Orang susah, orang miskin. Kan? Jadi mana Nabi pilih hidup yang macam tu, bahawa semua orang boleh jadi macam Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupan dia. Hidup dalam keadaan qanaah, cukup dengan apa yang ada. Ha, gitu dia cerita dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jawadun karimun. Jawad ni seorang yang sangat pemurah sallallahu. Dia tak ada apa, bila dia ada dia akan bagi semua tadi. Itulah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menjelaskan tentang kelebihan fadilat para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka sanggup bersusah payah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Allah Taala dah suruh Nabi itu bagi pilihan kepada para isterinya. In kuntunna turidna alhayatad dunya, kan, kalau kamu semua nakkan kehidupan dunia, fata'alaina umatti'kunna usrihkunna sarahan jamila, marilah. Nabi kata kalau kamu pilih, kalau kamu nak dunia, marilah, kan, aku nak bagi kepada kamu dunia dan aku nak lepaskan kamu, aku nak bebaskan kamu secara baik. Tapi dia berpilih apa yang ada di sisi Allah Taala, dan dia berpilih Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pilih tempat yang terbaik iaitu syurga. Dan dunia ini adalah munqati'atun zailatun. Dunia ni habus, binasa macam tu. Sebab tu ada hadis sahabat Nabi Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu anhu, Rabi'ah al-Aslami, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Kan hadis kita dah baca dulu, hadis ni bab mujahadah, lama dulu kita baca dah. Tapi ni ulang kaji cerita sikit lah hadis tu, kalau buka balik bab mujahadah tu kan ada hadis tu. Jadi kan Nabi Rabi'ah tadi bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dia ahli sufah, dia ni selalu juga berkhidmat pada Nabi SAW, bawa air wuduk untuk Nabi SAW, dia tengok Nabi keluar, kalau Nabi ada hajat apa dia, dia amanah ambil berat lah jaga Nabi SAW, dia ahli sufah. Sampai-sampai Nabi SAW kata, ketika Nabi dia bawa air wuduk untuk Nabi SAW, Nabi kata, minta lah, Salni waktika, minta lah aku bagi. Dia pun dia kata, anzuru fi amri, dia kata Rasulullah, nanti saat dia nak fikir nak minta apa pun, kan. Ha, ni cerita, bukan cerita Aladdin Alibaba apa ni. Fikir nanti saat Rasulullah nak fikir apa, nak minta apa ni. Kemudian Rasulullah kata, minta lah. Maksudnya bila dia minta tu, Rasulullah SAW nak bagi tu, bukan Nabi boleh bagi, Allah tak, daripada Allah lah. Ya, hadiah daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kata tu, maknanya Allah tu lah, Allah suruh, kan, sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata, ya Rasulullah, nanti saat nak fikir. Dia pun fikir lama tu, pergi fikir lama tu. Lepas tu dia fikir, dia kata, kalau aku minta rezeki aku dah tentu dah ada, kan, minta apa nama, aku dah ada rezeki, yakti ni rezeki akan datang kepada aku, minta apa ni, rezeki tak payah minta lah, macam mana pun Allah dah tentu rezeki kita macam mana pun kan, dah ada lah, nak minta apa. Dia kata, kalau dunia, dia kata, ad-dunya munqati'atun zailatun, minta dunia ni habis, minta jadi kaya, mati juga, tinggal juga kekayaan tadi, minta apa, minta umur panjang, mati juga bila ada umur panjang ni, minta apa, dia fikir. Dia kata, aku nak minta untuk akhiratku, akhirat. Lepas tu Nabi dia sampai kepada Nabi SAW, dia kata, kamu mana? Yang Rasulullah, tak ada siapa suruh saya nak minta, as'aluka murafaqataka fil jannah, saya nak minta untuk jadi dekat dengan Rasulullah SAW dalam syurga. Maka Nabi kata, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, aku maqal Nabi SAW, tolong aku atas dirimu dengan memperbanyakkan sujud, banyak solat. Sujud ni bukan duduk saja-saja sujud, bukan macam tu. Duduk saja sujud, saya duduk lah sujud, bukan macam tu. Hari ni 30 kali sujud dah, solat sunat, perbanyakkan solat, kan, gitu. Jadi solat ni kira amalan terbaik lah, ya, solat kan, atau solat fardu tu rukun Islam yang pertama selepas mengucap dua kalimah syahadah. Tu cerita dia. Ini cerita dia.
Maknanya nak cerita apa tadi? Tentang apa nama para sahabat, tentang isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa pilih apa yang ada pada Allah dan Rasulnya, sanggup hidup susah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai depa wafatlah. Maka mereka adalah ummul mukminin, ibu orang-orang beriman, dan mereka adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di syurga. Begitu. Jadi depa tak pernah mengeluh, tak pernah mengeluh atas susah kehidupan dari isteri-isteri Nabi SAW. Terima saja apa yang ada. Sampai 3 hari kadang-kadang tak ada apa, tak masak, tak menyala dapur di rumah Nabi SAW, macam tu kan. Kadang-kadang berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang kesusahan kehidupan, kesempitan kehidupan yang dilalui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya di awal-awal Islam, di awal-awal hijrah. Madinah ni jadi semakin padat, orang semakin ramai datang ke Madinah. Hijrah masuk Islam, hijrah. Madinah dah padat, makanan kurang. Kan, jadi orang susah tu ramai. Tapi orang susah tu tak macam orang susah kita hari inilah. Kan? Ha gitu. Sebahagian kita tak susah pun, tapi saya tunjuk susah. Sembang-sembang, duit tak ada. Duit tak ada, sat-sat duit tak ada. Kan? Kalau abang ada yang tak ada duit pun, siapa nak bagi duit? Ha? Tak ada makanan, tak ada apa. Diam saja. Ha? Diam. Buat kerja. Kerja apa yang kita boleh buat, kita buatlah. Kan? Gitu cerita dia. Jadi rezeki itu akan datang, kerja. Kerja itu hanya sebab untuk kita menghasilkan sesuatu. Inilah dia kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan nak cerita mereka ni malas. Tak ada kerja nak buat. Tak ada kerja yang boleh mereka buat. Kerja tak ada. Kan paling kurang dapat pergi cari kayu-kayu, ranting-ranting kayu, ikat-ikat-ikat, pergi ke pasar jual. Jual. Lepas tu pula bila dah jual, bukan semua orang nak beli kayu kot. Jual, dapat duit tadi beli roti beberapa dirham ataupun berapa apa duit apa nama tadi, guna duit ni beli roti, bawa pergi ke Ali Sufah pakat-pakat makan. Kan gitu, bukan depa orang yang malas, tapi depa orang yang rajin belajar, menuntut ilmu, student. Best student zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah di antara dia. Pelajar yang terbaik tadi kan. Jadi maknanya menuntut ilmu, dan dia faham bahawa nak sesuatu kena tinggal sesuatu. Jadi kita kena faham, kita nak maknanya tak boleh dapat semua. Sesuatu yang kita nak tadi, kita nak ni, kita kena tinggal yang ni. Saya ada kawan dululah lama, cerita 10-11 tahun yang lalu, orang Bangladesh. Dia buat PhD dekat UKM. Masa tu saya duduk mengajar di satu sekolah di Bangi. Jadi maknanya dia orang bukan orang senang kan, orang susah juga lah, daripada Bangladesh datang buat PhD kat UKM. Ingat dia bahagian, dia buat luar ni bahasa Arab. Dia master dia degree di Madinah, master tak pasti di mana, PhD UKM. Kemudian saya tanya dia, ustaz lah masa tu dia lebih umur daripada saya masa tu. Dan saya kata, ustaz, boleh ustaz tinggal anak isteri sampai setahun dua tahun balik? Dia kata, ya akhi, anda ingat lagi, saya ingat apa dia kata. Ya akhi, mada af'al? Apa saya boleh buat? Anta turidu syai'an, labudda anta turk syai'an. Dia kata, engkau nak sesuatu, engkau kena tinggal sesuatu. Nak ambil dua-dua tak mampu. Kalau dia mampu, kalau dia mampu, dia akan bawa anak isteri dia. Dia tinggal untuk saya juga kenangan lah. Satu periuk kecil dan satu kuali kecil. Dia nak balik ke Bangladesh tu kan. Ya akhi, aku tak ada apa nak tinggal. Kan? Ha, ni dia. Maknanya lambang persahabatan, periuk. Periuk sampai hari ni duduk ada lagi. Ni periuk Ustaz Sirajuddin. Kan? Ni kuali Ustaz Sirajuddin. Dia tinggal satu untuk saya, satu periuk dan satu kuali, sampai sekarang duduk ada di rumah kuali dan periuk tersebut. Ha, tu cerita dia. Jadi teringat. Jadi kita nak sesuatu, kita kena tinggal sesuatu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala macam tu. Kan? Nak kebahagiaan akhirat, maka dia pilih apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Dia dapat itu kebanyakannya lah, kebiasaannya. Tapi nadir,
Jarang sangatlah kita ni boleh dapat dua-dua. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Dunia hidup kaya raya, akhirat duduk di syurga Al-Firdaus. Sangat susahlah, kecuali para sahabat radhiyallahu taala anhum tu pun bukan semua. Bukan semua. Macam Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat terkaya tadi kan. Dia pun berada di Al-Firdaus radhiyallahu anhum. Allah cok. Dia tak mati lagi, duduk jalan atas muka bumi lagi, dia patut ahli syurga. Amat jarang lah. Tapi kebiasaannya nak sesuatu, tinggal sesuatu. Jadi perkataan tu saya teringat sampai hari ni, dah berbelah tahun dah. Ustaz tu pun saya tak tahu sekarang dia hidup ataupun dah meninggal ke, di Bangladesh sana. Tapi saya ingat dia, nama dia Sirajuddin bin, saya tak ingat. Kalau saya pergi Bangladesh nak cari doktor Sirajuddin, tak tahu ada ke tak, saya pun tak tahu lah. Ha, kan? Tu cerita dia. Baik. Begitu. Tapi dia boleh cakap Melayu lah. Kalau dia tengok YouTube kan, saya sebut nama dia. Ha, gitu. Tak tahu lah dia ingat ke saya tidak. Wallahu ta'ala alam. Itu cerita dia. Tapi kita ada kenangan-kenangan dengan kawan-kawan kita apa semua tadi kan. Ada kenangan-kenangan yang kita ingat. Biasalah benda macam tu. Itu ha, cerita dia. Dia kadang-kadang dia mari imbasan-imbasan yang macam tu. Kenangan-kenangan lama tadi kan. Oh, dengan kawan-kawan. Seronok. Seronok. Tambah kita ni hidup sebagai orang yang dagang, orang musafir kan. Sebab tu mana ilmu tadi dia kena rehlah. Menuntut ilmu dia kena rehlah. Kena keluar daripada tanah air kita. Kalau betul-betul nak menuntut ilmu agama dia, itu sunnah. Kan? Para ulama tadi pun mencari ilmu dengan rehlah, bermusafir. Satu negeri ke satu negeri ke satu negeri ke satu negara untuk mencari ilmu macam tu. Kemudian hadis juga menjelaskan tentang apa dia tadi, dah baca tadi. Kerana para sahabat tadi, sambungan tadi menjelaskan tentang kesempitan hidup para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka lalui dalam kehidupan seharian. Kenapa? Kenapa? Kerana mereka hidup bukan untuk makan. Li'annahum lam ya'ishu liya'kulu. Bukan kehidupan ini untuk makan. Hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan hidup ini bukan liyatamatta'u kama tatamatta'ul an'am. Bukan untuk berseronok-seronok macam mana haiwan tadi berseronok. Macam lembu. Sampai tengok dia tengok rumput hijau. Oh, mungkin dia boleh melompat-lompat. Sorok. Ye, ye. Kalau boleh sorok lah. Dia tak tahu tuan dia duk asah pisau lah. Bawa dia pergi ke tempat. Dia panggil mar'a. Tempat peliharaan. Tempat gembalaan yang subur tadi kan. Ada rumput sedap-sedap. Dia sorok. Haiwan tadi kalau dia boleh, dia boleh kan. Boleh bersorok, tentu dia bertepuk. Ye, seronok ya kan. Hore, hore. Tak tahu tuan dia duduk asah pisau lah. Kan? Takut tak ada nak ngap rumput tu, tuan dia kata mari sini. Kan, kita musafir. Ke alam, ke alam lah, ke alam roh. Itu cerita dia. Jadi para sahabat macam tu radhiyallahu anhu, bal aishu, bahkan mereka ini hidup sebagai pendakwah, du'atul Islam. Sebagai pendakwah-pendakwah yang menyeru manusia kepada Islam, kepada agama tauhid, kepada mengesahkan Allah Azza wa Jalla, mengajak manusia kepada syurga Allah Azza wa Jalla. Macam itu kedepan para sahabat. Sebelum saya teringat Syekh Salumi, mufti Saudi, mufti Masjidil Haram di Maghrib itu, berdaurah dia buat. Dia kata para sahabat radhiyallahu, sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, sahabat ni cita-cita mereka dua aja dia kata. Pertamanya adalah li'la'i kalimatillahi hiyal 'ulya, untuk meninggikan kalimah Allah Taala, supaya takuna hiyal 'ulya, supaya kalimah Allah Taala itu jadi kalimah yang tertinggi di atas muka bumi. Kalimah Allah Islam taklah yang tertinggi di atas muka bumi, itu dia jihad para sahabat radhiyallahu anhum, sebarkan Islam kepada manusia semua. Dan satu lagi al-jannah, syurga. Syurga. Itu ya. Sebab tu ada sahabat-sahabat yang dihantar oleh Nabi SAW sebagai wakil, ajak bawa surat. Sebagai duta Nabi SAW ajak kepada Islam. Di antaranya Nabi bawa suruh sahabat pergi kepada Musailamah Al-Kazzab. Bawa surat Nabi SAW. Tapi mereka ni bunuh utusan. Dia tombak dia. Tembus ke belakang tadi. Sambil dia kena tombak, dia kata, Fuz tu wa Rabbil Ka'bah.
demi Tuhan Kaabah aku dah menang. Depa heran pasal apa menang? Hang tembus dah perut, hang menang apa? Fuz tu warabil Kaabah, aku dah menang. Maksud menang dengan syurga Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat ni mereka adalah orang-orang yang jujur, as-sadiqun. Orang yang jujur dengan Allah Azza wa Jalla, depa kata depa hati tidak menyalahi apa yang mereka ucapkan. Percakapan tidak menyalahi hati mereka. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, seorang pahlawan Islam, di antara ketua pasukan tentera yang dilantik oleh Nabi SAW, dia bawa tentera dia nak sebarkan Islam ini, jalan sampai ke pantai laut Atlas. Kan laut Atlas tu, dia masuk dengan kuda-kuda dia dalam laut tu, berenang sekali dengan tentera dia pakai ikut. Dia berenang sampai kuda tadi tak boleh nak berenang dalam laut tadi. Tengok kot-kot dia masuk tu, nampak daratan lagi sebelah tu. Dia kata, aku nak pergi ya. Lepas tu dia kata apa? Wallahi alladhi la ilaha illahu law anni a'lamu ardan ba'da hadhil miyahi larahaltu ilaiha liansyura fiha dinallah. Kalau aku tahu ada daratan lagi selepas lautan ini, nasihat aku akan berenang ke sana untuk sebarkan agama Allah. Tapi tak nampak pun darat sebelah tu, laut, laut Atlas tu kan. Tu macam tu para sahabat radhiyallahu anhu, macam mana Allah tak reda dekat dia kan. Maksud dia hati apa yang dia cakap tu bukan saya cakap, buat suruh buat apa yang dia kata tadi. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi, satu kaum yang Allah Taala pilih untuk jadi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha gitu. Kemudian mereka hidup sebagai pendakwah-pendakwah kepada Islam dan penjaga bagi agama tauhid dan penjaga bagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala angkat darjat mereka dan nama mereka disebut sampai ke hari kiamat. Lagi ada orang Islam, lagi itulah disebut nama para sahabat radhiyallahu anhum tadi. Mati dah 1400 tahun lebih dah. Tapi kita kenal siapa dia Ka'ab bin Rabi'ah, kita kenal siapa Abu Bakar Siddiq, kita kenal siapa Umar, kita kenal sahabat-sahabat semua tadi kan radhiyallahu anhum. Kita kenal dia apa? Lebih kita kenal daripada manusia hari ni kan. Kalau menteri-menteri kita, ada menteri-menteri yang kita tak tahu sangat nama dia pun. Tanya menteri ni, saya pun tak tahu nama apa kan. Tapi berat pun. Menteri pertanian ke, menteri perdagangan ke apa ke kan. Siapa tak tahu sebab tak periksa. Okay, ada periksa-periksa yang kita kena tahu kan. Sila tulis nama menteri ni sekian-sekian pada tahun sekian-sekian yang telah apa nama menjawab jawatan menteri pertanian pada tahun sekian-sekian. Mana aku nak ingat dah. Kalau ada ABC pakai tembok ya. Kan. A, B, B bagus. Tulis B. Kan. Itu cerita dia. Jadi macam tu. Ada nama-nama orang yang kita tak kenal kan. Sebab apa? Tak ada kepentingan. Pergi tanya orang kampung yang nak menurut kita tu. Pergi tanya dia apa? Dia pun yang tahu pagi-pagi ni keluar rumah cari pelita hatak lidi manis ni. Pelita yang diikat di kepala tu. Pasal apa? Nak suluh tepat pokok getah tadi. Nak menurut kita. Tanya dia apa nama menteri-menteri ni. Saya ingat dia tahu Datuk Najib je kot. Kan? Tu pun dia tahu nama apa. Tapi alhamdulillah mungkin ada TV, dia tengok TV. Oh, ni Perdana Menteri Malaysia. Kan? Ataupun timbalan Perdana Menteri pun dia pun tak kenal. Pasal apa? Pasal baru tukar, tak kenal. Dia pun duk ingat hal lama tu. Kan? Apa? Abdullah Ahmad Badawi ke sebelum tu kan? Aha, tu cerita dia. Mungkin dia tahu apa. Tapi kalau tanya sahabat-sahabat ni, dia pun boleh tahu. Itu cerita dia. Jadi Allah Ta'ala angkat darjat para sahabat ni macam tu. Tu dia. Kerana apa? Bukan mereka ni mencari nama dan riak untuk menunjuk-nunjuk tadi. Dia pun tidak mencari nama, tidak mencari kedudukan di isi manusia. Bila cari nama dan kedudukan di isi manusia, orang mungkin depan kita dia puji kita apa semua, belakang kita dia jela lidah ataupun dia tunjuk tapak kaki kita. Kan? Kalau kita bagi dekat dia tak apalah, dia rata lah. Tapi kalau kita tak bagi dekat dia, dia tunjuk tapak kaki. Tunjuk gambar kita di TV ceramah, dia angkat kaki tunjuk ni, hang nampak tak ni? Kan? Tu macam tu keadaannya. Sebab apa? Sebab Allah tak angkat darjat tadi. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, Allah angkat darjat mereka sehingga nama mereka disebut. Kan? Gitu. Begitu juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika hidup mereka disebut di hadapan musuh-musuh Islam tentang nama-nama mereka, kan? Ketaklah.
takut. Takut. Ha, contoh dia begitu. Jadi mana itulah dia kehebatan para sahabat radhiyallahu taala anhum hidup di zaman Nabi SAW, dan kita baca kisah mereka sampai ke hari ini dan sampailah kepada ayyarisallahu al-ardha wa man 'alayha. Kemudian An Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Ini kita adab kita kan. Sebut radhiyallahu. Kenapa kita bila sebut sahabat kita sebut radhiyallahu anhu? Kenapa? Karena kita ikut Al-Quran. Kerana Allah, bila Allah sebut kan, wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, sampai habis ayat radhiyallahu anhum wa radu anhu radhiyallahu anhum. Jadi bila kita sebut sahabat, kita sebut radhiyallahu anhu, ta'asyan bil Quran, ta'asyan billahi azza wa jalla sebagai mengikut bagi Allah azza wa jalla. Allah sebut sahabat, Allah sebut radhiyallahu anhu. Jadi kita ikut Al-Quran bila kita sebut sahabat radhiyallahu anhu. At-taraddi bihim. Begitu. Maksudnya semoga Allah meridai mereka. Dan Allah meridai mereka. Pastilah sahabat itu sudah pasti Allah meridai mereka sebab Allah dah sebut dalam Al-Quran. Sesuatu kepastian. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza salla bin nasi. Nabi sallallahu ni bila solat dengan sahabat-sahabat. Ya khirru rijalun min qamatihim fi salati min al-khasasah. Tengah-tengah sembahyang ni, beberapa orang tadi jatuh rebah. Rebah tengah solat. Pasal apa? Kerana lapar yang amat sangat. Kita ni, takat pagi sampai petang tahan. Dah tahan dahaga, tahan lapar ni. Saya rasa kita ni kalau kita tahan, kita puasa pagi sampai petang tak lapar kan? Dahaga lah. Ya? Tengok, oi, tengok hak ni pun macam sedap. Sedap sungguh ni. Sedap ni. Tengok, umur jernih je kan. Pegang pula, sejuk pula Allah. Kalau bolehnya, nak tak di sini. Nak... Ha, gitu. Ataupun, kalau boleh di rumah tu, nak besok nak ambil air dalam tap mandi tu kan. Buka, duduk dalam tu. Berendam. Sejuk. Kalau tak sejuk, sanggup pergi buka peti air, cari cube-cube tadi, tabur dalam tu, masuk dalam tu. Ha, kan? Dah agak ya, lapar dah. Ni sahabat-sahabat ni, macam tu. Kan? Lapar yang amat sangat tu, berapa hari tak makan ya, no? Takat ayam sejuk lah, minum lah, minum 2-3 hari kena ayam, sehari 2 hari boleh tahan lagi kot, 3-4 hari duk ayam kemum perut lah ni. Itu dia rebah tengah solat. Pasal apa? Pasal lapar. Wahum ashabu suffah, mereka ni adalah ahli suffah. Sebab apa? Di beranda Masjid Nabi Islam bukan ada kilang, bukan ada tempat dapur letak apa dia panggil apa, kalau di pantry di surau masjid kan ada pantry tu kan, ada tempat tak buka, ada peti air besar buka tapi kunci lah mangga tu, tak kunci ke kosong lah peti tu. Ten-ten ada ustaz-ustaz ceramah dah lah, dia pun pekat buka lah mangga tu, buka peti tu, oh ya, ada macam-macam dalam tu kan, membuat temikai dengan apa tengok. Oh, ahli sufah masjid, barat masjid Nabi SAW, bukan ada apa tempat tidur, ada bumbung ya. Ada bumbung ya. Bumbung tu pun daripada daun-daun pelepah kurma tu kan, bila dah panas dia kering tu dia, jadi jarang lah. Kalau hujan turun ke basah lah. Kalau panas adalah ruang-ruang cahaya tu masuk kan, berteduh di situ. Cuba kita lah, kita cuba nak bayangkan, sebab kita tak pernah duduk tempat yang macam tu. Mungkin kita satu hari kita pergi ke sana, kita cuba cari tempat duduk macam tu. Macam mana rupa dia kan? Ha, gitu. Ni. Ashabus Suffah. Lapar. Hatta yaqul al-A'rab. Sehingga orang-orang Arab Badui. Arab Badui ni yang kan selalu ulang-alik ke Madinah kan? Mari sembahyang, jumpa Nabi SAW, tanya soalan masuk Islam dan sebagainya. Arab Badui ni kata apa? Ha, ula'i majanin. Pok-pok ni gila. Kan? Okay, dia berkata kepada sahabat-sahabat tu, gila. Macam mana tengah-tengah sembahyang kedemut je tu. Kedemut je tu. Gila. Abu Hurairah ni bergolek-golek dalam masjid. Bukan pasal apa? Lapar. Kita tak rasa lagi. Tapi sekarang ada orang yang merasai macam di Syria sana kan. Di Syria sana pun merasai benda yang macam tu. Kelaparan tadi. Sanggup gigit apa saja. Kunyah. Segala apa yang boleh kunyah. Kayu boleh kunyah. Jumpa meja-meja. Plywood ni kan. Ketuk-ketuk-ketuk kunyah. Makan. Masa tu dia pun boleh ingat, dia pun boleh bayang macam mana para sahabat ketika diboikot di Mekah dulu kan, makan daun-daun kayu.
Hatta Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia kata satu malam gelap tak nampak apa. Aku pegang-pegang benda lembek, aku kenyah telan. Lapar sangat. Tak tahu benda apa. Pegang-pegang benda lembek kan, dia pegang-pegang lembek. Ha, dia pun masuk mulut makan kenyah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu malam. Lapar yang amat. Sangat tak tahu apa dia makan, dia kata. Daun-daun kayu ni makan tu lah. Kan? Jadi bila makan daun-daun kayu ni jadi seperti kambing lah, bila buang air kan. Jadi seperti kambing lah. Ha, gitu. Dahsyat sampai macam tu sekali kan. Tapi kita ni Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat yang melimpah-limpah. Makanan duk basi saja. Makanan di rumah basi. 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 Dah tahu basi masak banyak-banyak rumah. Kan? Masak nasi. Esok basi. Lepas tu kuih beli, kuih beli tu, kuih ni, kuih tu. Tengok tak makan, letak atas meja. Siapa pun tak sentuh. Tengok-tengok. Kan? Dipost ke dalam tong sampah. Tak pakai stem pun. Kan? Buah dalam tong sampah tu. Makanan basi. Lepas tu beli stok. Untuk. Orang kata apa? Untuk 2-3 bulan je stok makanan. Padahal dia pun tak tahu nak hidup sampai bila. Mungkin hidup sampai tengah hari saja. Ataupun sampai malam ni saja. Ha, gitu. Di rumah kita tu ada gudang. Gudang makanan. Wah, jadi macam tu. Allah musta'an. Bezalah, jauh beza antara kita dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada manusia-manusia yang mereka itu merasai kehidupan yang pernah dirasai oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Baru dia, oh macam ni kehidupan. Macam ni sahabat hidup begini-gini kan. Ha, gitu. Sebab tu diwajibkan, diperintahkan kepada kita berpuasa. Kan? Supaya apa? Supaya kita kena rasa juga. Sikit, tak banyak. Sikit kita kena rasa juga. Susah macam mana Nabi yang salam dan para sahabat jadi dalam apa nama melalui kehidupan. Kan? Oh, rupanya macam ni. Lapar kan? Kadang-kadang kita terlupa nak sahur. Haa, tu teruk lagi lah. Lena tak sahur. Tu teruk sikit lah. Sebab malam tadi kan? Malam tadi pula tak sempat nak makan. Letih sangat. Dan minum air segala. Terlena. Isya maghrib pun terlepas. Kononnya lah. Kalau-kalau lah. Letih sangat kerja siang tu. Mungkin letih sangat ni. Dia ambil air seteguk. Kan? Itu pun sembahyang maghrib sahat. Nabi jemaah pun tak ada. Letih sangat. Terlena. Lena-lena. Orang kata. Dah pukul 8 pagi lah. Tak dan nak makan nasi sebiji pun. Dan air segelas lah. Tapi ayak lain pun ada depan tu dengan oreng, dengan sirap, dengan apa, soya apa semua ada di situ. Tak ada nak minum. Minum ayak sejuk. Tu pun setengah gelas. Ha, tu kita teruk sikit lah nak menghadapi esok hari tadi kan dalam keadaan berpuasa. Oh macam ni rupanya sahabat-sahabat Nabi berlapar. Susah. Itu cerita dia. Jadi kita boleh rasa lah keadaan macam tu bila kita berpuasa. Sebab tu bila orang berpuasa ni, jiwa dia maknanya jadi semakin, jiwa dia lembut. Kalau orang rajin puasa ni jiwa dia lembut. Dan dia, orang kata apa, pergerakan dia tu terkawal. Kan? Perasaan dia tu pun dia jadi macam tu lah. Kita sendiri lah, kita pernah puasa apa semua tadi kan. Kita tahu macam mana keadaan. Oh, ni hikmat puasa tadi. Mana dia makin melembutkan hati kita, makin mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, makin mendekatkan kita kepada Allah. Ha, gitu. Beza. Mana orang yang tak berpuasa dengan orang yang berpuasa tadi. Bila dekat-dekat nak puasa tadi, dia seronok. Nabi kata, dia sa'imi farhatan. Bagi orang berpuasa, ada dua kegembiraan. Satu kegembiraan ketika dia berbuka, dan satu kegembiraan lagi ketika bertemu dengan Tuhannya. Baik. Kata orang Arab Badui tadi, mereka ni orang-orang gila. Fa'idha salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dah selesai solat, insarafa ilaihim, Nabi pergilah kepada sahabat-sahabat yang pingsan tadi. Nabi pergi. Pasal Nabi pun ada. Kalau ada apa, Nabi nak bagi semua apa yang ada dekat dia. Tapi Nabi yang salah pun tak ada apa juga. Sahabat ikat seketul batu ya. Batu yang apa pipih tu kan. Nabi ikat 3 batu. Sahabat baru sekeping batu. Ikat di perut. Untuk membetulkan tulang belakang. Sebagian orang ni, tulang belakang rosak. Pasal apa? Pasal makan banyak. Makan banyak-banyak-banyak. Jadi tulang belakang dia tak boleh. Jadi tulang belakang dia. Jadi masalah. Jadi Nabi SAW nak betulkan tulang belakang tadi. Ikat batu. Sahabat satu, Nabi ambil 3. Kiri, kanan, depan. Begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi pergi kepada sahabat yang jatuh-jatuh tadi, hak pingsan tadi apa semua.
Faqala, Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma lakum 'indallahi ta'ala." Kalaulah kamu tahu apa yang Allah sediakan untuk kamu di syurga, "la ahbabtum." Nasiha kamu akan suka, "an tazdadu faqatan wa hajatan." Nasiha kamu suka bahawa kamu ni bertambah-tambah miskin dan bertambah-tambah fakir. Kalau kamu tahu apa yang Allah sediakan untuk kamu daripada nikmat syurga tadi kan, nasiha kamu suka jadi macam ni dan lebih teruk daripada ini. Nabi SAW dia pernah pergi tempat tu. Dia pernah tengok tempat tu. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma tak pernah merasai apa yang dalam tu lah. Bila dia rasa, tak ada lah Nabi ahli syurga lagi kan. Nabi kena mati dulu baru boleh rasa nikmat syurga tadi. Tapi Nabi dah tengok. Sallallahu alaihi wasallam tengok. Kan? Dan satu hadis sebut bahawa aku ni pergi ke syurga. Aku tengok satu wanita sedang berwuduk di tepi di syurga tadi, mana di situ, di tepi sebuah istana. Aku tengok satu istana, maka aku tanya, "Istana siapa ni?" Qalu li Umar. Dia kata, "Istana ni Umar punya." Maka aku teringat tazakkartu ghirata Umar. Maka aku teringat Umar ni orang yang jemur sangat, maka aku pun pergi. Kan? Masalah aku dah, aku cepat-cepat tinggalkan tempat tu. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, bila Umar dia dengar sampai Nabi cerita, dia pun menangis. "Ya Rasulullah, alaika agharu? Ya Rasulullah, adakah saya nak cemburu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Umar. Nabi pergi ke syurga. Kan? Mimpi. Mimpi dia tengok, kan, istana di syurga. Ada satu wanita berwuduk di tepi istana syurga, maka Nabi tanya, dia jawab, "Istana ni Umar punya radhiyallahu anhu." Kita sebab begitu, kita istana kita dalam syurga. "Ku nantimu di pintu gua." Itu elikat boleh hadiah pun tak muslim. Mati dah kah? Kan? Surah mati dah lah. Ya, satu kita tunggu pintu syurga. Na'udzubillah. Kata pintu gua tukar tu, skrip tu. "Ku nantimu di pintu gua." Allah musta'an. Nak boleh buat menyanyi lagu tu kan. Oh, zaman-zaman dulu kan hafal lagu tu. Zaman jahiliah. Tu cerita dia. Tu dia cerita dia, maknanya pengajaran daripada hadis ini, selayaknya, seharusnya atas seseorang, maknanya ketika dia dalam ketiadaan, maksud dia dalam ketiadaan, maksud tak ada apa-apa bagi dia, kan? Maknanya tak memiliki apa-apa lah ketika itu, maknanya tidaklah, dia kata, "indal adam an-nazar ila ma udkhira lahu min al-ajr dun at-talahuf ala ma fatahu min bughyatihi." Ya, bila kita tak ada apa-apa, janganlah kita ni merasa macam rugi yang amat sangatlah, aku tak dapat macam mana depa dapat. At-talahuf yakni apa nama, rasa macam kerugian, rasa begitu, hazin, duka cita sebab tak dapat apa yang kita impikan. Jangan rasa macam tu. Bila seseorang tadi tak dapat apa yang dia teringinkan daripada hajat dia, dia teringin, teringin, tiba-tiba tak dapat. Ini sebagian lah daripada budak-budak yang belajar apa semua tadi kan, tak mampu, mak dia nak sara dia. Mak dia nak sara, nak belajar sampai masuk universiti semua tadi. Sementara nak dapat pinjaman, nak bayar dulu. Mak tak mampu nak pergi kan, tak mengaji. Tak dapat apa yang dia nak impikan. Nak mengaji, nak belajar tadi kan. Nak kejar cita-cita dia. Walaupun budak tu bijak cerdik macam mana pun, kan, kalau tak mampu, tak boleh juga. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i dia kata, "Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin." Kamu tidak akan capai ilmu melainkan dengan 6 perkara. Di antara dia, bulghatun. Bulghatun, ada duit. Ada duit. Kan? Gitu. Tak ada duit, tak boleh nak mengaji. Gitu juga nak musafir kan. Jadi ada sahabat-sahabat, ada orang yang nak menuntut ilmu, ulama-ulama yang menuntut ilmu, dia jual apa yang ada di sisi dia semata-mata untuk pergi mendapatkan ilmu. Itu cerita dia. Jadi kalau tak dapat apa yang kita impikan daripada kehidupan dunia, maka kita janganlah berasa apa nama, at-talhif, at-talahuf, rasa duka cita yang amat sangat. Tak payahlah. Sebab ini dunia kan. Tak dapat dunia, insya-Allah kita dapat akhirat. Bukan semua kita dapat apa yang kita impikan, betul kan? Bukan semua kita dapat. Aku teringin nak ni. Orang ni dia nak ni, dia dapat, tapi benda lain dia tak dapat. Kita teringin nak tu tak dapat, tapi benda lain kita dapat. Itu cerita dia.
Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang kehidupan ma'isyah ashabi Rasulullah, kehidupan para sahabat Rasulullah SAW, dan apa yang mereka alami dalam kehidupan daripada zuhud, apa yang mereka usahakan daripada hidup zuhud dan melalui kehidupan yang sempit disertai dengan kesabaran dan tidak mengadu-ngadu. Sahabat-sahabat, la yas'aluna an-nasa ilhafa, la yas'aluna an-nasa ilhafa, depa tak minta-minta kepada manusia tadi ilhaf. Dalam keadaan menunjuk-nunjuk, sedih, muka sedih. Kan sedih sangat. Pakcik, saya jual kopok ni pakcik. Tak makan dah 2 hari pakcik. Kan? Tak payahlah saya kopok, saya tak mahu. Ambil lah duit ni, pergi makan. Kan? Begitu maknanya. Dalam keadaan menunjuk-nunjuk. Kan? Mereka ni susah. Sahabat-sahabat tak tunjuk, kata mereka susah. Tak tunjuk. Ha, kalau boleh dalam di muka depa pun depa nak sembunyi, itu tak boleh sembunyi pasal apa? Bila lapar, muka kita tak boleh tunjuk muka mana? Bukan muka mana kena, muka orang lapar dia kan. Senyum pun senyum juga, tapi senyum lagu lain. Senyum orang lapar tak sama senyum dengan orang kenyang. Oh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Okey. Ha, oh, senyum orang kenyang. Senyum orang lapar ni tak sama. Senyum. Ha, sambil senyum sambil pejam mata. Kan, muka kering dia kan, nampak. Jadi mana ta'rifuhum fi simam, nah tak apa nama, kamu kenal mereka dengan apa nama riak, air muka wajah mereka tadi kan, tu apa tu, ayat Quran sebut, lupa ayat tu. Jadi orang tak kenal depa tadi, kenapa? Kerana sembunyi apa nama duka cita dan kesusahan dari sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Macam tu kehidupan depa. Aduh. Kemudian lagi pengajaran daripada hadis ini, barang siapa yang menghukum ikut zahir, ya, zahir perkara, macam orang Arab Badui tadi lah, dia tengok zahir macam orang gila, dia pun kata dia pun gila, dia tengok zahir macam tu kan, maka orang tak disiksa lah dan tidak dicela. Sebab apa? Sebab dia nampak macam tu, dia tak merasa macam tu. Gitu. Dia kata sahabat-sahabat ni orang gila, padahal mereka ni bukan gila, lapar. Ada sufah. Rupanya bukan Abu Hurairah seorang macam tu. Ada lagi sahabat-sahabat lain ada sufah yang macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lapar. Tengah sembahyang jatuh. Tengah sembahyang jatuh, roboh. Kan? Gitu. Dia panggil apa? Lembut lutut. Lutut ni lembut. Tak boleh nak berdiri, longlai. Dia lembut lutut ni banyak sebab lah. Dia antara sebab dia lapar. Kan? Ataupun hilang gula dalam badan kan, menggigil. Satu lagi, bila kita dah kalah hujah dengan orang, orang debat dengan kita, kita dah kalah buah dah, buah habis buat keluar dah, peluru tembak habis, satu pun tak simpan. Lepas tu bila orang bubuh kita, tak boleh nak bangun lah, saya nak jawab duduk boleh tak kan? Tu lembut lutut sungguh lah tu. Tu betul lah, tu cerita dia tak boleh bangun. Tu dia orang Tuhan nak tunjuk. Cerita siapa ni? Tak tahulah. Dia cerita dia. Kemudian kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi motivasi kepada para sahabat, menenangkan hati para sahabat radhiyallahu anhum. Kan? Bila sahabat-sahabat dia pun rasa kesempitan hidup yang macam tu, dia dengar motivasi daripada Nabi SAW, semangat tu mari balik, semangat tu mari balik. Gitu, Nabi bagi semangat. Kalau hampa tahu apa yang Tuhan dah sediakan untuk hampa di syurga besok, nanti hampa akan minta teruk lagi pada ni kan. Gitu, kamu suka nasihat, kamu suka, kamu jadi lagi teruk daripada ini, miskin daripada ini lagi. Bila sahabat dengar macam tu, semangat lagi lah, semangat para sahabat radhiyallahu anhu macam tu. Baik. Hadis seterusnya, An Abi Karimah Al-Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata aku dengar Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a adamiyyun wi'aan syarran min batnin bihasbi ibni Adam akalat yaqimna sulbahu fa in kana la mahalata
fathulusun li ta'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafsihi. Hadis, hadis dia kata hadisun qawarahu rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Hadis sahih, hadis hasan. Tirmizi Syekh Salim kata hadis sahih. Begitu. Jadi hasan dan sahih ni sahih darjat lebih tinggi daripada hasan. At-Tirmizi kata hadis hasan. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dia kata hadis sahih. Begitu. Jadi maknanya ini dia apa yang Nabi cerita. Nabi kata tidak memenuhkan oleh anak Adam satu bekas makanan yang lebih teruk daripada perut dia. Ha, yang lebih buruk daripada perut dia. Dia seorang yang makan banyak tu, mana tu kira teruk lah. Okay. Dia menyusahkan diri dia. Memadailah, Nabi kata, bagi anak Adam itu beberapa makanan, beberapa suapan yang boleh dia betulkan tulang belakang dia. Makanan untuk membetulkan tulang belakang. Fa'inkan ala mahalata. Tapi kalau nak makan juga, kan? Nak makan juga banyak, maka sediakan sepertiga untuk makanan, sulus untuk makanan, wasulus untuk minuman, dan sulus sepertiga lagi untuk bernafas lah, untuk angin udara, kan. Ini semua sampai tahun ni sendawa tu keluar nasi, nasi keluar balik, mentang-mentang hari tu kena berani apa, kan, berani gam ke, berani kan, berani power ke, dekat Sungai Buloh ada macam-macam berani, ada berani gam pun saya tak bisa makan, melekat macam mana gam tu lah. Tak tahu, ada pun sebut berani gam, tak try lagi lah, takut sekali lagi nak kena melekat-melekat. Oh, dia jadi melekat lah. Oh, saya duduk heran macam mana buh nama gam, kan, buh gam apa, gam gajah ke, gam kayu ke. Berani gam kah, tak kira, satu lagi depan dia tu berani power, Abdul berani power, maksudlah YouTube pula untuk promosi makanan dia pun. Itu nak cerita, kan, mentah-mentah hari tu makan sedap, jarang jumpa, nah, sampai ke kerongkong dia makan semua tu, kan, terlupa diri makan, tak ingat apa belah tu raya apa. Itu cerita dia. Jadi hak ni dia apa nama, tunjuk ajar adab untuk kesihatan kita ni. Kalau ikut betul yang Nabi Islam ajar ni, kesihatan cukup kena lah, kan. Tengoklah ustaz kita, siapa dia yang cukup jaga kesihatan, siapa boleh teka tok guru kita, dia Yayasan Taklim ni, dia jaga kesihatan cukup, kan. InsyaAllah minum boleh tak minum ikut suka lah, ni ayak ni boleh tak minum pasal dia jaga makanan dia sungguh. Adalah ustaz kita di sini seorang, saya mau cerita siapa lah. Dia jaga makanan dia sungguh. Teka, saya teka. Tak tahu lah. Lepas ni tanya saya. Kan? Bagus, Masya Allah. Tapi kita tak sampai lah tahap tu, kan. Jaga makanan, kan. Kita ni apa depan mata ni, bismillah. Bismillah ala barakatillah. Kan? Lepas tu baru, alhamdulillah alladhi at'amani wa saqani. Min ghairi hawlin minni wa la quwwah. Kan, lepas tu baru tu lah. Ni bismillah ala barakatillah. Gitu. Bila dah kena baru tengadah. Kan? Kena darah tinggi lah apalah, baru tengah, ish. Nak salah ke makanan? Makanan tu tak salah. Ni pasal makan ni, pasal makan. Pasal makan tu pula. Salah kamu lah. Kamu makan tu lebih sangat. Kan? Makanan tak salah. Kan? Yang salahnya orang yang makan tu. Dia tak ada sukatan. Dia tak sukat. Lebih had. Kalau bawa kereta pun lebih had pun kena saman. Makan pun macam tu juga, lebih had ke? Terimalah sakit ni. Itu cerita dia. Ramai orang sakit kerana sebab dia makan. Bukan sebab makanan, sebab dia makan. Benda hak Tuhan bagi makan tu halal belaka, kan? Tayyibat, segala yang baik tu semua. Tapi telajak tu memang jadi ya. Telajak, kan? Itu dia. Ada masalah lagi kah? Ada lagi. Pengajaran daripada hadis ini. Dia kata hadis ni merupakan aslun jami'un li usulit tib kulliha. Dia merupakan hadis asas bagi segala perubatan.
segala bentuk perubatan tadi kan, at-tib aslun, asal, asas. Hadis utama cerita pasal kesihatan. Ni doktor ni patut hafal hadis ni. Kan, dia ceramah dekat orang, dia sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doktor ni hebat. Tapi biasanya kalau doktor datang daripada Jordan mana tu, depa ni hafal Quran biasanya. Hafal Quran, kemudian depa ni maknanya boleh berdakwah. Ada hadis-hadis yang depa ingat apa semua kan. Tu saya tengok dekat IJN, jumpa satu doktor apa nama dia tu. Orang Jordan, orang Algeria. Dia Al-Quran di lidah dia. Hadis semua tadi kan. Masya-Allah. Dia tabib, doktor badan dan juga doktor jiwa pun boleh juga. Ha gitu. Aslun jami'un, asal yang merangkumi segala usul bagi tib, perubatan. Kata Ibnu Masuyah dia kata, seorang dia seorang tabib lah, dia seorang tabib ni Ibnu Masuyah at-tabib, doktor dia kata, "Law istamala an-nasu hadhihi al-kalimat," kalau kita, kalau manusia ni semua guna perkataan ni, hadis ni, sulus ni, sepertiga untuk makanan, sepertiga lagi untuk air, sepertiga lagi untuk nafas, dia kata, "La salimu min al-amradi wal asqam," nescaya mereka selamat daripada segala penyakit. Segala penyakit tadi yang mudarat. "Wala ta'attalat al-maristanat wa dakakin as-sayadila," dia kata nescaya tutup habis segala pusat-pusat perubatan ni, tutup habis. Farmasi-farmasi lingkup. Bungkus. Kalau manusia guna ni. Iyalah ubat yang kita beli sebentar tu bukan dia nak bagi sembuh, bagi tahannya. Kalau sembuh kapi sekali, pak cik minggu depan, bulan depan pak cik jangan mari dah. Saya tak mau tengok dah muka pak cik. Nasihat doktor akan kata macam tu. Tapi doktor kata, "Pak cik, ikut jadual. Tarikh saya tulis ni pak cik kena mai." Orang tua tu tak mai, kena marah. Lah ni dia kata tak marah dah. Doktor tak marah dah. Bila marah teruk lagi dah sakit orang tua tu. Saya kes saya tak mau pergi hospital ni sebab saya tak suka kena marah. Right, saya tak suka kena marah. Siapa suka kena marah kan? Jadi saya tak suka pergi hospital. Doa pada Allah Ta'ala, "Ya Allah, janganlah hantar aku pergi hospital. Untuk aku lah, kalau orang lain kot suka lah. Untuk aku janganlah bawa aku ke hospital." Alhamdulillah, tak mau. Minta berlindung pada Allah Ta'ala, jangan dibawa masuk ke hospital. Maknanya kita tak mau minta sakit yang teruk tu boleh masuk duduk dalam hospital lah. Macam tu. Kena makan ubat ni. Kalau tak bohong, kena marah ha? Makcik tak makan ubat ni. Makcik terlupa nak makan. Makcik pergi sampai ke Johor Bahru. Tertinggal ubat ni. Dia tak makan. Ha, tak apa. Lepas ni makcik tak pergi Johor lagi dah. Tapi dah dia kata. Ha, selamat tahun tu. Jadi kalau dia kata ni, Ibnu Masuyah dia kata, kalau manusia guna hadis ni betul-betul dia beramal dengan hadis ni, tutup habis segala pusat-pusat perubatan dan farmasi-farmasi ada kakin sayadilah ni, tutup habis. Ha. Itu cerita dia kan. Mana yang begitu. Tapi doktor jangan marah. Saya ada doktor dah kat sini. Tak ada. Alhamdulillah. Yalah dah tu ustaz apa ni kata begitu kan. Yalah saya baca hak ni. Bukan saya kata saya baca hak ni. Ubat betul tak? Tanya doktor. Ubat ni nak bagi sembuh ke nak bagi tahan? Ubat darah tinggi. Sembuh ke tahan? Tahan kan? Kalau sembuh, dia tak suruh kita pergi dah. Maknanya dia buat ubat tu nak suruh kita beli buat. Satu lah, apa satu perniagaan yang paling menguntungkan ialah industri ni. Industri ubat ni. Sebab tu di Malaysia ni orang duk lumba-lumba nak buat pusat dialisis. Lumba-lumba. Ha kan? Bila kena buah pinggang, kena apa, darah tinggi lu, dia mari darah tinggi lu. Lepas tu dia kona api sikit lah kali pergi buah pinggang. Darah kotak tak boleh nak cuci. Buka dialisis, boleh duit. Kan? Padahal mungkin ada ubat-ubat yang kadang-kadang kita tak, yalah ni hak Nabi ajak, di antara dia al-wiqayatu khairun minal ilaj, berjaga-jaga lebih baik daripada berubat. Bila dah kena dah terantuk baru nak tengadah dulu supaya tak terantuk kan. Tengok dah, oh boleh lalu ni, terus jalan ke terantuk lah. Tu cerita dia. Kemudian kata tabibul Arab, berkata seorang doktor Arab, orang Arab ni, Al-Harith bin Kaldah, dia kata, "Al-mi'datu baytu da'i
Perut ni rumah penyakit. Ada rumah segala penyakit perut. Walhamiyatu ra'sud dawai, penjagaan itu adalah dipanggil kepala bagi ubat. Ubat segala ubat jaga makanan. Lah ni makanan kita semua ada benda tu noh. Pak Haji, Pak Lebai. Kan? Haji Lebai. Lebai tu kuranglah sikitnya, Haji tu teruk. Serbuk perencah, hilal perencah ni semua ada kan. Ha tu Lebai kot. Kalau Haji tu Haji nak motor. Saya belajar dulu. Sebab saya mengaji dulu, budak-budak Filipina kan, belajar sekarang kita. Terkejut kita tengok dia makan nasi dengan apa tu? Lauk tak ada, tak apa. Serbuk Ajinomoto mau ada. Satu pinggan nasi, satu paket serbuk Ajinomoto kecil tu. No. Kepala ni lincir, rambut tak ada dah. Terkejut, ya Allah. Sedap kan? Oh, lazis dia tu. Lazis jiddan. Kan? Budak Filipina kata cakap Melayu. Cakap sama dia pun cakap Arab lah. Kan? Oh. Lama dah makan jenis. Lama dah dah sejak kecil-kecil. Tak ada lauk makan nasi dengan Ajinomoto. Tak ada Ajinomoto mungkin yang gigil kot. Masa kami belajar, makan free. Makan free ni makan apa? Paling sedap, kuah dal ya. Kan? Dia pun buat buah paket. Buket Ajinomoto kan. Sekejap lagi, ha, dah ambil nasi semua tak tu. Nasi, ha, tak ambil lauk lah. Ambil kuah sikit kan. Kuah dal sikit, nasi. Rap Ajinomoto tu. Saya cuba rasa sikit. Lepas-lepas makan, kepala jadi bengong. Jadi bengong. Sakit kepala, berayak mata kan. Ya Allah. Oi, macam mana dia pun boleh makan ni? Ajinomoto tu. Tu, Pak Haji tu kira dahsyat. Kalau Pak Lebai tu kurang sikit lah. Dia berkata tak masuk. Hilal ni tak pun nak sedap. Hilal tu Lebai kot. Kurang sikit. Tu cerita dia. Ha ni. Pasal ni kan. Pasal itulah makanan kita tadi. Jadi pengajaran lagi hadis ni maknanya dianjurkan kita ni bersedikit daripada makan lah, makan tadi, memadai dengan makanan, memakan sebahagian makanan, kan? Supaya apa? Supaya hak lebih tu kita boleh utamakan orang lain. Kan? Dia tamak ni tu kadang-kadang anak-anak budak-budak ni tamak ni. Mak masak sedap. Hari ni jangan bagi siapa. Jiran-jiran tak mau bagi. Mana boleh macam tu? Tak kan? Jiran duk bau, kita duk goreng bawang putih tadi, depa dah duk tak senang dah. Ustaz goreng bawang ni. Ustaz goreng bawang ni. Tak kan? Jadi maknanya kita hantar rupa-rupanya, kan? Maggi. Hantar semangkuk dekat dia. Goreng bawang putih lagi banyak. Ah, gitu cerita dia kan? Tak apalah. Makan tu, kan, berpada-pada lah. Jadi yang terbaiknya adalah hadis itulah yang makan dimakan oleh seorang mukmin tadi sulus-sulus-sulus lah. Sepertiga tadi kan. Makanan dan minuman yang tadi untuk ruang udara untuk dia bernafas. Ini sampai sengkok. Nak lapar tak boleh. Masa makan tadi terlupa. Tak ingat dah. Tak tengok dah kiri kanan. Tengok pinggan dah. Ruang kiri kanan tak tengok dah. No. Diam lah, tak cakap apa. Tambah, terlupa. Itu cerita dia. Baik, kemudian pengajaran lagi satu lagi. Habislah masa. Banyak makan ni menyebabkan kita ni malas lah. Malas. Dan merosakkan kesihatan. Dan banyak tidur. Banyak tidur lah. Dia apa? Menyebabkan kita ni mengantuk sangat. Gitu. Adapun kita ni bila sedikit makanan, dia akan mewajibkan hati kita jadi lembut. Hati lembut. Bila kadang-kadang kita lapar ni kan, otak kita pun jalan tu ya. Otak pun jalan. Sebab tu bila kita nak mengaji, budak-budak nak periksa, nak apa ni, mak dia jaga makanan kan. Jangan makan macam banyak, nanti mengantuk, nak mengaji tak dapat apa semua tadi. Gitu. Tapi kita orang Melayu, orang kampung lah. Sarapan dah, nasi dah. Sebab ayah dia nak pergi ke sawah tadi kan, anak nak pergi sekolah, nasi jugalah jawab dia. Pergi sekolah kan, duk huah-huah mengantuk. Cikgu cakap apa pun tak tahu dah. Begitu. Jadi dia juga menyebabkan hawa kita, nafsu kita jadi lemah kan. Gitu juga sifat marah tadi dia tak, orang kata apa, tak gejolak sangat. Tu cerita dia lah. Hadis yang seterusnya, An Abi Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Seterusnya InsyaAllah sambung lagi minggu depan.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.